Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru melakukan pembersihan lingkungan di Jalan Keramat Pela Raya dan di depo sampah sebagai upaya penilaian Adipura tahun 2023. Kasih Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Keramat Pela, Siti Nuryati menjelaskan, terdapat coretan liar yang mengganggu keindahan kota serta sampah-sampah berserakan di jalan tersebut. Adipura titiknya adalah di Jalan Keramat Pela Raya dan depo. Nah, di situ di Jalan Keramat Pela Raya itu banyak coret-coretan liar, terus tanaman rontokan sampah dan kurang bersih. Nah, PPSU membersihkan rontokan yang dekat taman pertamanan dan coretan liar itu aja.